Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chau Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya yang kemarin ya ini ya, lanjutan yang kemarin ya, Mas Nugro Agung yang menceritakan tentang alam lain dari pabrik kain. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Nardi terdiam sejenak. Ia nampak ragu untuk melanjutkan langkahnya. Namun pikirannya terus memberontak. Ia ingin mencari tahu di mana temannya saat ini. Tak mau menunggu terlalu lama, akhirnya Nardi melangkahkan kakinya. Walaupun nampak ragu, ia terus berjalan masuk melewati halaman pabrik yang cukup luas itu. Namun, Nardi tahu ada yang aneh pada apa yang terjadi saat ini. Pabrik kain itu nampak sepi sekali; tak ada orang yang bisa ia lihat di dalam pabrik ini. Tak ada aktivitas yang terjadi. Pabrik ini benar-benar terasa sunyi hingga akhirnya sebuah bunyi lonceng mengagetkan Nardi, yang kemudian mata Nardi bisa menangkap sebuah peristiwa yang cukup aneh. Tiba-tiba saja, suasana pabrik menjadi sangat ramai, orang-orang seperti keluar entah dari mana. Mereka berlalu lalang Sibuk dengan kegiatannya masing-masing Namun Tak ada orang yang melihat kehadiran Nardi Ia bagai dianggap seperti batu saja Maaf, sebentar Ucap Nardi memegang tangan dari laki-laki Yang lewat di dekatnya Orang itu nampak seperti orang pribumi Dengan pakaian orang zaman dulu Ikat kepala berwarna coklat ia pakai melingkari kepalanya. Laki-laki itu memakai jarik dan juga kemeja berwarna hitam. Eh, "Pak, saya ini di mana ya, Pak?" tanya Nardi. Namun, laki-laki itu tidak menjawab apapun. Langkahnya, ia lanjutkan. Ia menarik paksa tangannya, membuat Nardi hampir saja terjatuh. Tak ada jawaban, dan tak ada kejelasan. Mereka semua masih berjalan lalu-lalang, melewati Nardi yang masih kebingungan dengan keadaannya sekarang. Tiba-tiba saja, ada yang mengangkat tubuh Nardi. Satu orang memegang tubuhnya, satu orang lain memegang kakinya. "Eh, ini ngapain nih?" teriak Nardi sambil terus memberontak, namun sama sekali tidak dikubris kedua orang ini hanya diam, tak menjawab apapun. Mereka tetap mengangkat erat tubuh Nardi, membuat laki-laki itu tak berdaya. Dan kemudian, pure Nardi dilempar ke dalam kolam yang berisi penuh air. Matanya terus membuka dari dalam air. Ia bisa melihat bayangan orang-orang yang berkumpul di sekitar tepian kolam. Saat Nardi hendak menuju permukaan, tiba-tiba saja tubuhnya terasa berat. Benar saja, saat ia melihat ke bawah, Nardi mendapati sepasang tangan dari dasar kolam yang gelap memegangi kakinya dengan erat, membuatnya tak bisa bergerak dengan bebas. Nardi mencoba berteriak, memberontak tak terkendali, air yang tadinya tenang berubah keruh. Hingga pada akhirnya Nardi terus mencoba naik ke atas Saat kepalanya menyembul ke permukaan Nardi tak mendapati orang-orang yang tadi berada di tepian Cepat-cepat ia segera keluar dari kolam itu Dengan keadaan basah kuyup Keadaan yang tadi ramai penuh dengan orang Kini mendadak sepi Tak ada satupun manusia yang melihat oleh Nardi Kabut tipis seperti menyelimuti kembali tempat itu Nardi paham. Saat ini, ia berada di dalam halaman tengah pabrik kain itu. Ia sendiri berdiri mematung di tengah-tengah bangunan-bangunan yang besar. Pikirannya masih kacau dengan keadaan seperti ini. Nardi berjalan perlahan, mengarahkan kakinya untuk keluar dari tempat itu, mengarahkan pandangannya ke sana kemari. Angin yang lewat begitu menusuk bagi tubuh Nardi. Hingga akhirnya ia melihat cahaya kuning di dekat pintu salah satu bangunan pabrik. Ada orang. Semoga saja orang itu, ucap lirih Nardi. Dia terus berusaha mencari bantuan. Anak laki-laki itu mengarahkan langkahnya ke depan pintu pabrik yang terbuka. Ia kemudian masuk ke dalam cahaya kuning yang ia lihat sebelumnya. Ternyata berasal dari sesuatu yang tengah dibakar. Di dalam ruangan itu, orang-orang berdiri melingkar, yang di tengahnya nampak api besar yang terus berkobar. Orang-orang itu hanya diam, mematung. Pandangan mereka menatap ke arah api. Tidak ada yang berkedip, membuat Nardi hanya bisa bergidik ngeri. Diikuti dengan bulu kuduknya yang berdiri, ia tahu tak ada yang bisa ia tanyai saat ini. Ia paham kalau apa yang dialami Nardi saat ini adalah hal-hal ganjil yang tak masuk akal di pikirannya. Akhirnya, Nardi membalikkan badannya, berniat untuk meninggalkan ruangan itu, tapi saat ia membalikkan tubuhnya. Dua laki-laki berperawakan tinggi dan besar sudah berada di depan Nardi. Lebar badan mereka berdua seolah menutup jalan yang akan dilewati oleh Nardi. "Mau apa kalian?" tanya Nardi panik. Diiringi rasa kaget dan takut, dua laki-laki itu langsung mencengkram tangan Nardi di sisi kanan dan kiri, membuat Nardi terangkat. Tak ada pijakan untuknya. Ia tak bisa berjalan Berlari ataupun kabur dari ruangan itu Sosok laki-laki besar Dengan pakaian bak seragam tentara Yang sering ia lihat di foto-foto tempo dulu Ingatan Nardi menangkap tentang cerita kejadian di masa lalu Tentang pendudukan era kolonial di kotanya dulu Mau dibawa kemana aku bangsat? Ucap Nardi panik Dua orang tadi tak menjawab apapun Mereka terus berjalan menjauh dari tempat yang berisikan orang yang berdiri mematung mengelilingi api Hingga akhirnya Nardi bisa melihat wajah orang-orang itu berubah Tersenyum menyeringai ke arah Nardi Dengan tatapan sayu dan ekspresi yang datar Nardi dibawa ke tengah halaman depan pabrik Dua laki-laki yang membawanya berhenti Masing-masing dari laki-laki berseragam itu memegangi tangan kiri dan tangan kanannya. Nardi terus memberontak hingga datanglah seorang menggunakan baju serba hitam dengan tongkat di tangannya, memiliki kumis tebal dengan hidung yang mancung. Laki-laki itu mendekat ke arahnya, melihat wajah Nardi dengan seksama. Where are here? Artinya, kenapa kamu di sini?" ucap laki-laki itu. Nardi hanya melongo, mencoba untuk memahami apa yang dikatakan oleh laki-laki itu. Nardi tak bisa mengerti dengan apa yang ditanyakan oleh laki-laki itu. "Kenapa kau di sini?" ucapnya lagi. Nardi masih terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. S -s 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 -s, "Saya nggak ngerti, Tuan," ucap Nardi. Terbata-bata, laki-laki itu kini berdiri tegak di depan Nardi. Ia buang tongkat yang sedari tadi dipegangnya. Tiba-tiba saja, pukulan keras mendarat di bagian perut Nardi. Laki-laki itu meronta kesakitan. Lalu tamparan mendarat di pipi kanan dan kiri secara bergantian dengan gerakan yang cepat. Tak sampai di situ, Nardi lalu mendapatkan tendangan beberapa kali. Tubuhnya terus dipegangi oleh dua orang berseragam dengan erat. Nardi lemas, tubuhnya dilepas terhempas jatuh ke tanah. Ia tak bisa bergerak hingga akhirnya Nardi bisa mendengar gelak tawa dari orang-orang yang kini menontonnya, menertawakannya yang tak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia kini menjadi pusat tontonan orang-orang aneh yang mengelilinginya. Dua orang berseragam tadi kemudian menarik kaki Nardi. Sepasang tali diambil, kaki Nardi diikat dengan tali tambang berwarna coklat. Tali itu diikatkan pada tubuh seekor kuda. Setelah selesai diikat, kuda itu dipukul dengan tongkat keras-keras, membuat kuda itu berteriak lalu lari. Tubuh Nardi diseret keluar dari lingkungan pabrik. Nardi tak bisa bangkit, tubuhnya terus diseret oleh kuda yang berlari ke arah lapangan yang rimbun dengan rerumputan. Nardi terus berusaha bangkit, berusaha, dan berharap. Ada yang bisa menghentikan kuda itu. Setelah cukup lama, hanya bisa pasrah terus ditarik oleh kuda yang bergerak cepat itu. Tiba-tiba, kuda itu berhenti. Semakin lambat dan akhirnya berhenti, Nardi kemudian memutuskan untuk melepas tali yang sedari tadi mengikat kakinya. Nardi pun berhenti dan berdiri, mencari tahu kenapa kuda yang sedari tadi berlari menariknya kini berhenti. Dari belakang, binatang itu, Nardi bisa melihat ada sosok yang berdiri di depannya. Tak salah lagi, perempuan dengan gaun dan topi lebar yang pernah Nardi lihat sebelumnya kini sedang berdiri di depan binatang itu. Tangannya membelai lembut kepala kuda, namun wajah wanita itu terus menunduk. Ia seperti tak mau dilihat oleh Nardi yang terus memandanginya dengan rasa penasaran. Maaf, Mbak. Jenengan siapa ya?" ucap Nardi sambil terus melangkah perlahan ke arah wanita itu. "Matur nuwun, Mbak, udah nolong saya," ucap Nardi, terus memanggil perempuan itu yang masih terdiam hingga akhirnya ia mengangkat wajahnya. Mata Nardi dan perempuan itu saling beradu. Nardi hanya bisa terdiam dengan bibir yang ia gigit rapat badannya kaku Ia seperti membeku Diserang dingin angin Yang tiba-tiba lewat dari belakang perempuan itu menuju arahnya Nardi bisa melihat Wajah wanita itu Separuhnya rusak Bagian kiri dari wajah perempuan itu hancur Dengan mata yang melotot Seperti hampir terlepas dari tempatnya Selanjutnya Perempuan itu tersenyum Sisi bibirnya menyeringai hingga terangkat lebar ke pipinya. Nardi tak sanggup lagi untuk melihat kejadian mengerikan ini. Anak itu kemudian berbalik arah, lari sekencang-kencangnya menuju arah yang tak menentu. Matanya setengah tertutup. Secepat mungkin ia berlari, terus berlari hingga akhirnya. Ia berhenti dan berada di tengah-tengah rimbunnya pepohonan Di sekitarnya kabut tipis masih terus menyelimuti Gusti, pulau tengpuh di toniki Pulau pengen wangsul Gusti Ucap Nardi Liri Tiba-tiba saja Di telinganya seperti menangkap sesuatu Sayup-sayup Nardi mendengar ada suara yang sepertinya familiar Suara orang yang terus membaca kalimat tahlil. Nardi berjalan perlahan mengikuti suara itu. Arahnya sudah tepat, tapi entah mengapa saat Nardi mencoba untuk berjalan ke arah datangnya suara, langkahnya seperti tak bisa habis. Suara itu seperti berjalan jauh dari Nardi. Ia berhenti sejenak, tak tahu harus gimana lagi. Langkahnya seperti tanpa akhir. Nardi kemudian memejamkan matanya, mencoba mengingat akhir dari awal yang membawanya ke tempat itu. Ia masih ingat, terakhir kali yang ia dan Wisman lihat, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyentuh bahunya. Saat ia hendak memejamkan matanya, sontak Nardi langsung terkejut dengan apa yang terjadi saat ini. Segala doa ia baca dan segala kalimat memohon ampun ia ucapkan Ampun, saya mohon maaf Saya nggak lagi-lagi kurang ajar Ucapnya sambil terus memejamkan matanya Leh, di sini bukan alammu, bukan tempatmu, Pulanglah dengan apa yang membawa kamu berada di sini. Pulang, ucap seseorang dengan nada yang berat, seperti suara orang tua yang sudah sepuh. Nardi lantas menoleh ke arah belakang. Tak ada siapa-siapa di belakangnya, sepi dan sunyi. Tanpa sadar, Nardi sudah menggenggam tasbih di tangannya. Tasbih panjang berwarna coklat, kini ia pegang. Entah untuk apa, tapi Nardi yakin ini akan melindunginya hingga akhirnya. Cring, cring. Suara itu tak asing, suara becak yang pernah Nardi dan temannya dengar. Suara yang membuat mereka berlari ketakutan hingga berujung kecelakaan. Nardi tertegun. Ia ya, kini hanya bisa menelan ludah. Sosok itu berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri sebuah becak dengan pengendaranya yang tanpa kepala Seperti menunggu Nardi Berdiri tanpa ada pergerakan Ketakutan benar-benar menguasai Nardi Tapi ia ingat dengan perkataan orang tua tadi Gusti, kalau ini jalan satu-satunya untuk keluar Aku ambil Ucap Nardi lirik Sambil mengalungkan tasbih tadi pada lehernya ia berjalan perlahan mendekat ke arah beca dan berhenti Semakin dekat, perasaan Nardi semakin diliputi kengerian Namun ia harus tetap memberanikan dirinya Bah, saya mau pulang Ini bukan alam saya Ucap Nardi kepada tukang beca itu Yah, Memang sudah seharusnya sosok tanpa kepala itu hanya diam, tak menjawab. Ia lalu mengangkat bagian belakang becak, membuat bagian depannya merendah. Itu tanda jika Nardi dipersilahkan untuk naik ke dalam becak. Nardi pun langsung naik. Tukang becak tanpa kepala itu langsung naik ke tempat kemudinya. Setelahnya, becak berjalan. Perlahan menjauh dari alam pabrik itu, Nardi terus mengamati sekitar sampai akhirnya matanya berhenti. Nampak sosok wanita dengan gaun putih melambaikan tangan ke arahnya. Entah apa, satu-satunya yang Nardi ingat hanya wajahnya saja yang sudah setengah hancur. Becak terus berjalan, terus berjalan menjauh dari pabrik itu. Nardi melewati beberapa kain yang dijemur dengan warna merah yang melambai-lambai tertiup angin. Ia kini berjalan di tengah-tengah. Hingga akhirnya Nardi bisa melihat di depan ada sebuah kain berwarna hitam membentang. Beca itu tak mengurangi kecepatannya, malah terus menambah kecepatannya hingga becak yang ditumpangi Nardi menabrak kain itu. Semua menjadi gelap dan gelap. Nardi hanya bisa memejamkan matanya, berdoa dalam hati hingga akhirnya ia tersendak keras Membuat tubuhnya bak jatuh dari tempat yang tinggi Di, tangi di, tangi Ojo mati se Suara itu jelas terdengar di telinga Nardi Perlahan anak laki-laki itu membuka matanya Silau cahaya seperti memaksa masuk ke dalam matanya yang baru saja ia buka Membuat rasa tak nyaman ia rasakan Tiba-tiba seorang wanita memeluknya erat, menangis Loh, bu Ini di mana bu? Ucapnya Liri Suaranya seperti tertahan Dan ia kini merasakan sakit di sekujur tubuhnya Ya apa tole, kok iso koyok ngene? Ucap sang ibu menangis Niki teng pundi bu Iki neng rumah sakit Awak mikir wis koma, telung dino Ucap seorang laki-laki yang kemudian mengelus pundak istrinya yang masih menangis Bapak Loh Nardi kok di rumah sakit? Nah Bocah Kecelakaan tunggal kamu nak Motormu itu hancur Jawab bapaknya Lalu mengambilkan segelas air putih yang langsung diminum oleh Nardi Loh Terus Wisman gimana keadaannya? Ucap Nardi bingung Tiba-tiba Terdengar suara pintu digeser Seorang seseorang Masuk ke dalam Dengan selang infus yang masih menempel di tangannya Ya apa Ndul? Kak aku Pegel-pegel tok Ucap Wisman yang kemudian mendekat ke arah Nardi Dalam hati Nardi bersyukur Sangat bersyukur Untungnya tidak ada hal yang lebih parah dari kecelakaannya itu. Tak ada nyawa yang pulang. Mereka masih berkumpul. Nardi pun tersenyum hingga ia merasakan sesuatu pada tangannya. Ia akhirnya menarik tangannya keluar dari selimut yang menutupi tubuhnya. Ia bisa melihat taspi berwarna coklat masih digenggamnya. Oh, kudi? Tanya ibunya. Ah, oh, nggak apa-apa bu. Cuma tasbih, ucap Nardi yang kemudian memasukkan kembali tasbih itu ke selimut. Ia masih tersenyum, bersyukur dalam hatinya telah diberikan pertolongan oleh Yang Maha Kuasa. Apa yang ia alami sebelumnya hanya bisa ia simpan sendiri, hanya bisa terus ia ingat sendiri. Tamat, oke, itulah. Kisah dari Nardia, ya. kisah dari alam lain pabrik kain yang ditulis oleh Mas Nugro Agung. Sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini banyak terjadi di area pegunungan ya. Umumnya seperti itu. Tapi saya juga uh, baru bukan baru ya ini ya kalau kejadian di masuk alam lain lewat e, sebuah pabrik itu jarang banget ya. Kalau rumah mungkin masih bisa. Kalau kebanyakan sih di gunung kalau masuk ke alam lain itu. Ya, seperti itu. Halo, apa kabar kalian? Semoga puasanya masih tetap ya. Jangan mokel ya. Kita harus tetap kuat sampai nanti hari raya. Ya, kalau bosan itu bisalah nunggu marip sambil ngopi atau makan jajan-jajan gitu Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh